Pemirsa kabar ya, ini ada ratusan para guru karyawan di Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Klaten menghadiri acara sosialisasi program kerja Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Klaten di Pendopo hari Sabtu ya, tanggal 24 Februari 2018. Ini para peserta absen dulu, absensi di depan pendopo, absensi. Ada Tanya Pak Butut, ini acara apa Pak Butut? Oh, ini sosialisasi program kerja yayasan. Ya. Ada berapa pesertanya Pak Butut? Oh, ada 432. Terdiri yang dari putih pengurus yayasan, kepala sekolah, guru karyawan se-yayasan pendidikan keseluruhan. Kalau data se-kabupaten lainnya ada berapa? Untuk sekolah. Untuk guru karyawan. Oh, guru karyawan 432. Sekolahnya? Sekolahnya ada 24. 24. Itu mulai dari PAUD sampai dengan SMK. Tujuan hari ini apa acaranya? Sosialisasi program kerja yayasan. Antara lain bocorannya, Pak? Ya, ini dalam rangka mewujudkan apa menjadi visi yayasan melalui sekolah-sekolah di bawah naungan satu yayasan. Oke, Pak. Siap. Nanti pemateri dari mana, Pak? Pemateri dari pengurus yayasan. Nama Bapak Ketua yang baru. Ketua? Ketua yang baru. Siapa namanya? Bapak Bambang Prawiro. Bambang Prawiro. Ya. Kalau Pak Putut sebagai apa ini di sini? Saya sebagai kepala sekolah dari SMK Kristen 5 Klaten. SMK Kristen 5 Klaten ya? Ya. Boleh ketemu dengan Pak siapa namanya? Pak Bambang Prawiro. Pak Bambang Prawiro. Ya. Pak Bambang Prawiro, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Klaten yang baru. Ini mau tanya sebentar Pak, boleh Pak? Sini Pak. Ini kalau boleh tahu ini tujuannya apa nih Pak? Hari ini Pak, agendanya Pak? Tujuannya adalah sosialisasi Renstra Yayasan Pendidikan Kristen Klaten tahun 2018 sampai tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyampaikan program yayasan tahun 2018. Kira-kira apa aja Pak rencana programnya Pak? Ya, programnya itu ada jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Yang jangka panjang tadi sudah kita sampaikan di Renstra, kita pecah-pecah gitu. Intinya adalah sebenarnya pengurus yayasan itu ada dua intinya. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana untuk membuat semua yang terlibat itu sejahtera.
tetapi masalahnya tidak sederhana untuk itu. Mm-hmm. Maka itu perlu adanya suatu pembenahan-pembenahan. Mm-hmm. Misalnya sekarang ada yang kita tekankan, pendidikan kita itu harus berkarakter kuat dan cerdas. Mm-hmm. Ya, jadi bukan hanya masalah ilmu aja, tapi karakter. Karakter kuat dan cerdas, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu masalah bagaimana kita ada corporate culture atau budaya organisasi. Ini cirinya dengan yang kemarin. Yang kemarin tidak ada budaya organisasi, sekarang kita masukkan budaya organisasi. Kita sebut aktif, ya, nanti kami jelaskan itu. Jadi dengan adanya budaya organisasi ini, kita harapkan semua yang terlibat, baik pengurus, pembina, pengawas, kepala sekolah, guru dan karyawan itu ada suatu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan budaya kerja aktif itu. Oke, Pak. Jumlah sekolah di ada berapa, Pak? Jumlah sekolah di Yayasan Pendidikan ya, Kristen Klaten? Jumlah sekolahnya itu ada 24. Itu terdiri dari PAUD, kelompok bermain, ada sekolah dasar, ada SMP dan ada SMK. Ada satu lagi yaitu D1 perhotelan. Enggak ada perguruan tingginya, Pak, rencana ke depan bikin kampus? Kita memang sementara tidak ada, hanya bagaimana nanti kita mengembangkan untuk perhotelan D1, karena ini banyak sekali yang dibutuhkan oleh industri perhotelan. Nah, kita kerjasama dengan Solo VHS, adanya pendidikan setara D1, ya, setara D1 namanya adalah Victoria VHS Hotel School. Ya, ini sudah mulai meluluskan. Ya, ini tanggapannya luar biasa. Pak, untuk mensejahterakan guru karyawan gimana, Pak? Apa membentuk sebuah koperasi atau sudah punya koperasi, Pak? Untuk menjadakan karyawan ini memang ada tiga cara. Cara yang pertama adalah memanfaatkan aset-aset yang ada. Bagaimana aset itu bisa dikembangkan. Kalau hanya kita menarik dana dari masyarakat, ini saya kira sulit. Ya, apalagi keadaan semacam ini banyak sekali sekolah-sekolah yang berguguran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencari donasi, baik dalam dan luar negeri, ya, sehingga meringankan beban siswa. Yang ketiga adalah kita dengan alumni, bagaimana menarik ketiga ini. Dan ini menurut saya, ini pekerjaan yang tidak mudah, perlu waktu. Jadi program saya sebagai ketua pengurus yang baru, ini nanti 3 tahun baru akan terasa. Pak, nama lengkapnya siapa, Pak? Nama lengkapnya, Pak? Kami Bambang Prawiro. Selaku? Selaku Ketua Pengurus Yayasan mulai 1 Januari 2018. Sampai? Sampai nanti tahun 2022. 22. Maka itu dengan adanya kami diantik pengurus, kami terus membuat terobosan semacam ini. Jadi pagi hari ini kita kumpulkan sejumlah 450. Baik pengurus, pengawas, pembina, baik kepala sekolah, guru dan karyawan, dan tamu undangan. Siap. Tamu undangan dari mana, Pak? Tamu undangan kita itu yang pertama itu wartawan. Ada pejabat yang hadir, Pak? Ya. Ini memang khusus untuk pembinaan ke dalam. Ke dalam, ya. Yang dalam, karena internal, ya? Ya, internal. Dan kami belum perlu. Besok kita akan mengundang. Siap. Yang kedua adalah istri atau suami dari pengurus. Siap. Mengapa itu perlu? Supaya dia tuh tahu kerja pengurus itu berat. Nah, Bapak selama ini juga kerja di mana? Ngasto di mana? Saya kebetulan saya itu kerja di Universitas Tasmara di UNS. Dosen, ya? Iya, dosen. Fakultas? Di FKIP. Mulai 1 Juli saya pensiun, tapi masih dipakai oleh Pak Rektor menjadi bidang untuk pengembangan penerbitan dan percetakan serta buktur. Mantap. Karena kami sebelum pensiun, saya ditugasi oleh Pak Rektor selama 7 tahun untuk memimpin UNS Press.
percetakan dan penerbitan. Mantap. Dan bookstore ini. Mantap. Nah, ini selama 7 tahun ini mungkin dirasa oleh rektor saya berkembang mungkin ya. Saya diberi tugas lagi 1 tahun sampai 2018 untuk mengembangkan itu. Jadi katakanlah penasihatnya gitu. Siap. Terima kasih, semoga sukses Pak ya, iya, ke depan. Terima kasih Pak, dari TKP kabar BIE melaporkan. Terima kasih. Ini SP saya, ini Bu Wardani, juga pengurus. Ini sepuluh sebagai ketua yayasan. Oke. Dan sekarang jadi pengurus, ini senior saya. Oke, siap, siap. Yang siap membenarkan saya ini, siap. Pak Tanto ini. Betul. Semangat pagi Pak. Kirain mau wakil bupati Pak. Mau wakil bupati Pak. Undangan jam 8:30 ya. Tamu baru berdatangan ini ya. Selamat pagi. Yeah.